selamat sore. Saya Fatima, saya mendapat surat. Mbak, maaf, ini sudah sore. Sedangkan dari tadi siang, Mbak sudah ditunggu. Iya, Mbak, saya tahu. Tapi tadi semua jalan macet. Karena ada demo, jadi saya harus mencari jalan alternatif. Begini, Mbak, sekarang ini sudah terlambat. Jadi maaf, saya nggak bisa bantu apa-apa. Mbak, tolong bantu saya. Saya sangat memerlukan pekerjaan ini. Saya harus membesarkan anak saya sendirian, Mbak. Maaf, Mbak, saya nggak bisa bantu. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Maaf saya terlambat, Pak, tapi tolong beri saya kesempatan. Saya berjanji akan kerja sebaik-baiknya. Oke, ikut saya. Terima kasih, Pak. Jadi kamu benar-benar menghendaki pekerjaan ini? Iya, Pak. Saya mempunyai anak berusia 2 tahun yang harus saya hidupi sendiri. Suami saya sudah meninggal. Oh, jadi kamu sudah janda? Oke. Berapa gaji yang kamu inginkan? Saya bisa memberikan gaji yang tinggi. Asalkan... Asalkan apa, Pak? Asalkan kamu mau bersenang-senang malam ini bersama saya. Fatima, tenang. Tenang. Tenang, Fatima. Mulai sekarang, kamu tidak usah bersusah-susah untuk bekerja. Tinggal sebut berapa biaya kamu satu bulan, saya akan penuhi. Oke. Saya datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Bukan menjadi biaran Bapak. Fatima, jangan munafik. Jangan munafik. Saya tahu betul apa yang ada dalam pikiran janda muda seperti kamu. Jangan, Pak. Biarkan saya pergi. Mana? Jangan, Pak. Fatima, dengar dulu. Saya akan selesaikan semua masalah keuangan kamu. Setelah itu, kamu bisa pindah ke apartemen saya. Oke? Bisa menganggap kalian sebagai ayah dan ibu kandungnya. Saya tidak mau Nisa malu. Saya tidak mau menjadi beban hidup Anissa. Tolong. Saya mohon.
Jaga rahasia ini. Maaf, waktu berkunjung sudah habis. Kan jagoannya mama. Udah ya, jangan nangis lagi sayangku ya. Nanti kalau kamu cengeng, siapa yang jagain mama? Siapa nanti yang jagain adik Hafiz tuh? Wasiat ini dikatakan bahwa seluruh harta kekayaan adalah milik ibu kandung Alif. Sedangkan Pak Anwar selama ini hanyalah pemelihara belaka. Jadi nantinya seluruh kekayaan akan dialihkan menjadi milik Alif saat dia berumur 21 tahun kelak. Jika nanti harta ini akan dialihkan kepada pihak lain, maka akan diperlukan tanda tangan Alif dengan persetujuan istrinya. Brengsek! Saya sebagai istri keduanya yang syah, sama sekali tidak mendapat bagian. Kurang ajar. Terima kasih. Baik, saya permisi dulu. Hah? Saya tidak terima diperlakukan begini. Saya tidak akan mengalah sama anak jurusan. Alif harus selalu berada dalam kendali saya. Itu kau tahu. Alif akan melakukan semua yang saya suruh. Dan dia tidak akan pernah berani melakukan apa yang saya tidak suka. Dia akan menjadi boneka saya. Pokoknya saya nggak mau kalau proyek ini sampai gagal. Saya nggak pernah mau mengecewakan Mama Safira.
Apalagi bikin beliau malu di depan para investor. Enggak. Jadi, kalau para pemilik rumah singgah itu masih bandel, paksa aja mereka keluar. Toh kita juga udah jadi pemilik resminya kan? Iya Pak Alif, kami sedang negosiasi dengan mereka. Oke, kabari saya terus perkembangannya. Baik Pak. Bunda! Itu tadi malam datang lagi. Mereka melempari kaca dengan batu. Ya Allah. Tenang sayang, tenang. Apa ada di antara kalian yang terluka? Anto bunda, Anto kepalanya bocor kena batu. Masya Allah. Ayo kita lihat. Ada apa sayang? Ada masalah? Enggak kok, enggak ada apa-apa mah. Semua beres. Kamu udah makan belum? Sekarang udah jam 2 siang nih. Belum mah. Ayo makan dulu ya. Biar urusan kantor mama yang beresin. Iya mah. Kunci mobil, Ma. Apa ini, Liv? Itu biar saya nggak pernah lupa sama siapa yang membunuh papa saya, Ma. Dendam hanya akan menghancurkan diri kamu sendiri, Liv. Mama mohon. Saya nggak bisa sebaik Mama. Saya nggak akan pernah bisa maafin perempuan itu, Ma. Andi, untuk apa lagi Anda datang ke sini? Apa Anda masih kurang puas menteror dan mencederai anak-anak dengan melempari batu? Maaf, ibu ini ngomong apa? Kami nggak tahu sama sekali soal itu. Alah, jangan bohong. Anda pikir saya tidak tahu orang seperti apa Anda dalam bersikap dan bertindak? Ibu jangan memfitnah kami dan jangan membelokkan persoalan. Yang pasti, kami akan tetap menunggu jawaban ibu. Sudah tidak perlu jawaban lagi. Saya kan sudah katakan pada Anda bahwa rumah singgah ini sangat penting artinya buat warga kami untuk menampung anak-anak jalanan yang tidak punya rumah. Tapi nggak ada jalan lain, Bu. Kami butuh tanah itu. Karena kami ini sangat potensial dan sangat strategis. Jadi, kami harap ibu beserta penghuni rumah singgah itu secepatnya keluar. Karena kami sudah memberikan kompensasi yang cukup. Saya tidak butuh uang Anda. Orang-orang seperti kalian misalnya hanya mengganggu kehidupan orang miskin seperti kami. Sekarang juga saya minta tinggalkan rumah saya. Dan jangan pernah injak rumah ini lagi. Kami tidak akan pernah menyerahkan barang berharga yang kami miliki untuk Anda. Dengar, Bu, ya. Kalian yang mesti dengar saya. Kalian kan banyak uangnya, bisa beli tanah yang lain. Ingat baik-baik, bahwa kompensasi yang kalian berikan kepada saya tidak mungkin bisa menggantikan separuh dari apa yang kami miliki. Daripada kalian berpikir soalmu, sebaiknya kalian pikirkan nasib anak-anak terlantar yang tinggal di sana. Anda nggak membantu kami. Anda justru mempersulit kami. Anda akan menyesal. Saya beri waktu kepada ibu. Satu hari. Kalau enggak, saya gusur dengan paksa. Nek. Alif, kok kamu udah pulang sih? Bagaimana pekerjaan kamu di kantor? Ya, ada masalah soal pembebasan tanah yang agak alot sih, Nek. Cuman Alif pasti bisa nyelesain kok. Nenek bahagia. Kamu memang pantas menerima semua warisan papamu. Kamu ini persis papamu. Selalu bisa mengatasi masalah. Sekarang sudah waktunya kamu mengelola semua perusahaan papamu dengan baik, ya Alif. Semoga Allah bersamamu, sayang.
Tanpa bantuan Allah, saya juga bisa ngerjain semuanya sendiri, Nek. Astagfirullahaladzim, Alif. Gimana saya mau percaya sama Allah kalau dia nggak ada belas kasihan? Dia ngambil papa saya sejak saya masih kecil, Nek. Dan orang yang ngebunuh papa saya sampai sekarang masih hidup. Gimana saya nggak sakit hati, Nek? Nenek ngerti kamu marah dan kecewa. Tapi suatu hari kamu akan mengerti kuasa Allah yang sebenarnya, Alif. Nenek yakin, mukjizat Allah pasti akan muncul. Kok kamu pulangnya lebih awal sih? Kemarin ditelepon bilangnya mau pulang besok. Iya, mau kasih kejutan sama ibu. Ibu gimana? Sehat? Alhamdulillah, ibu sehat-sehat aja. Tapi kelihatannya kamu agak kurusan. Ya, aku kangen sama ibu, jadinya malas makan. Pak Andi, saya rasa urusan kita sudah selesai. Baik, kami pergi. Tapi Anda punya waktu satu hari untuk memikirkan kembali tawaran kami. Siapa mereka, Bu? Bukan siapa-siapa. Nanti aja kita omonginnya ya. Tapi yang pasti saat ini Ibu kangen banget sama kamu, pengen ngobrol-ngobrol. Nisa juga banyak yang Nisa mau ceritakan, Bu. Dan mulai sekarang, Nisa akan mengambil alih semua beban pekerjaan ibu di rumah singgah. Dan semua cita-cita ayah yang belum terwujud, Nisa yang akan mewujudkannya, Bu. Nisa. Yang penting sekarang kita harus mencarikan jodoh yang tepat bagi Alif. Gadis yang bisa kita peralat dan bisa diajak kerja sama. Tapi kalau dia menikah sama cewek lain pilihannya sendiri, kita tidak dapat mengendalikan dia lagi, Kak. Dan rencana kita bisa gagal total. Tenang, Sol. Karena saya sudah menemukan gadis itu. Bagus itu, Kak. Dan saya ingin segera memberikan seluruh harta kepada anak kandung saya sendiri. Hafiz. Ma. Hafiz minta uang lagi, Ma. Hafiz, sayang. Kan baru kemarin mama kasih kamu uang. Masa sih hari ini kami minta lagi? Elah, udah habis kali ngasih cuma dikit. Sayang, kamu tuh gak boleh terus-menerus menghambur-hamburkan uang. Kamu itu harus belajar memimpin perusahaan ini. Pergi ke kantor, kek. Ikutin tuh kak kamu. Ma, gak usah cerewet. Mau ngasih, ngasih? Enggak. Kalau enggak, Hafiz yang ambil sendiri, ya? Hafiz, kamu nggak boleh begitu. Sayang, kamu nggak boleh begitu. Udah deh, Ma. Udah. Apaan sih? Memang Mama nggak pernah mau ngasih. Hafiz, Mama nggak mau. Mama nggak suka. Hafiz. Mama udah deh. Mama. Hafiz. Sopan kamu sama Mama. Abisnya gue bosen. Tiap hari yang diomongin itu melulu. Kalau nggak mau ngasih uang, nggak usah ngomong macam-macam. Oke, sekarang lo gue kasih uang. Lain kali jangan kurang ajar sama Mama. Itu ya. Yang sabar ya, Ma. Kayaknya tuh anak gak bisa dikerasin. Makin dikerasin, makin ngelawan dia. Oh iya, Liv. Soal pembebasan tanah di rumah singgah itu bagaimana? Lagi diberesin kok, Ma. Pak Andi yang nanganin soal itu. Tapi segera ya, sayang.
Soalnya kita harus segera membangun mall yang terbesar dan terlengkap se-Asia di hari ulang tahun bapakmu nanti. Tenang, Ma. Pasti on schedule. Kalau ada apa-apa, segera beritahu mama, sayangnya. Soalnya orang-orang miskin ini susah sekali diatur. Sementara itu, para investor terus-menerus menekan mama. Tapi mama yakin, kamu pasti bisa mengatasinya. Pasti, Ma. Oh iya, Liv. Besok malam itu adalah malam pengumpulan dana. Kamu harus temenin mama. Ya? Oke. Ya udah, kakak cerita, kakak cerita, kakak cerita ya. Jadi ada seekor kelinci yang sangat nakal. Dia sedang kelaparan. Ternyata dia tidak mendapatkannya dengan halal. Dia pergi mengendap-endap, dia mencuri timun. Cengok aja dari tadi sendirian, bingung mau ngapain. Lagian kenapa sih lo? Lo gak bisa kayak si Hafiz? Lihat aja tuh anak, udah kayak orang yang punya acara aja. Ya lo kan tahu dia gaul banget di sini. Duduk Yusuf. Mana gadis yang kamu bilang?
Nathan ya? Saya Alif. Saya Yusuf. Itu gadis yang untuk Alif. Namanya Tania. Saya sudah membayar dia agar dia merayu Alif. Alif tidak boleh mencintai siapapun juga selain Tania. Ini dia Tania. Alif, ini Tania, anaknya temannya Mama. Kebetulan Tania baru pindah dari Padang. Jadi belum punya teman di Jakarta. Kapan-kapan Alif ajak Tania jalan-jalan, ya? Wah, makasih banget ya, Alif, mau nemenin aku jalan-jalan. Kamu mau ngajakin aku jalan-jalan kemana? Terserah kamu. Aku tunggu telepon kamu besok ya. Bu, malam-malam anak-anak pada tidur di sini nggak kedinginan. Kacanya pada bolong gitu. Beberapa hari lalu ada angin ribut. Kaca itu kejatuhan kayu dari atap. Ibu belum sempat ganti. Nanti ibu ganti kalau ibu udah punya uang. Udah, ibu gak usah khawatir. Kan ada Nisa sekarang. Kalau kita sama-sama, Nisa yakin pasti kita akan bisa menyelesaikan masalah ini. Nisa ingin seperti ayah, Bu. Pengabdiannya terhadap rumah singa ini sungguh luar biasa. Nisa ingin meneruskan cita-cita ayah. Nisa ingin membantu semua orang yang kurang mampu, Bu. Oleh karena itu, dengan Nisa mengurusi rumah singgah ini, Nisa merasa dekat sama ayah. Nisa ingat, ayah yang selalu mengajarkan Nisa untuk selalu percaya sama takdir dan selalu di jalan Allah, Bu. Nisa. Bu, ibu kenapa nangis? Ibu jangan sedih dong. Ibu gak apa-apa. Ibu hanya terharu mendengar kata-kata kamu. Pasti ayah kamu di atas sana. Dia tersenyum melihat kamu. Dia pasti bangga sekali sama kamu. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kamu, Nisa. Ini gimana, Pan? Proyek baru ini sepertinya tidak pernah dikerjakan. Bahkan tidak ada perkembangan sama sekali. Saya sudah berusaha, Bu, tapi... Pandi. Mulai besok Anda tidak usah masuk kantor lagi. Saya tidak memerlukan karyawan yang lamban seperti Anda. Dengar, Bu Safira. Kami sudah menanamkan banyak investasi ke proyek-proyek Anda selanjutnya. Tapi yang kami lihat, proyek ini sudah menyimpang dari jalur awalnya. Dengar ya, Bu Safira. Saya meragukan kredibilitas perusahaan Anda jika begini terus. Hei! Cukup! Kalian jangan maki-maki ibu saya! Kalian tinggal di tempat ini! Saya janji. Kerjaan ini akan segera selesai sesuai rencana. Besok sore tanah itu udah akan jadi milik kami. Pergi! Oke, besok jangan gagal lagi. Ayo. Ma, Mama gak usah khawatir. Masalah ini akan segera selesai dengan baik, Ma. Saya harus menyelesaikan persoalan tanah rumah singgah itu. Saya gak mau Mama saya harus menjawab pertanyaan orang-orang itu lagi. Berapa? 63. Nah, sekarang kalau 10 kali 7? 70. Pinter semua anak bunda. Sekarang lanjutin lagi belajarnya ya. Ibu, bisa bangga sekali sama anak-anak. Mereka bisa membuat rumah singgah ini seperti rumah singgah mereka sendiri. Bentar ya, Bu. Halo? Halo, bisa bicara dengan Ibu Ayuni? Oh, tunggu sebentar. Bu, ada telepon. Halo? Bu Ayuni, kesempatan Anda hanya sampai sore ini. Kami masih menunggu keputusan Anda. Saya rasa nggak ada lagi yang perlu diputuskan. Ya sudah. Kalau begitu, bersiaplah melihat bulldozer saya di sana sore ini. Nisa? Bisa bantu ibu nggak? Ada beberapa anak di BSD, mereka harus dijemput untuk kesini. Kira-kira kamu bisa nggak kesana untuk jemput mereka? Ya udah, kalau gitu Nisa yang pergi ya, Bu. Makasih. Tunggu sebentar. Ini alamat sama nomor teleponnya ya.
Hati-hati ya, sayang. Gila ya, belum kawin aja gue dapet fasilitas kayak gini. Asik berat. Ya, halo. Tania? Ya? Tania, sorry. Saya nggak bisa kesana hari ini. Enggak, saya lagi dalam perjalanan, ada urusan penting. Lain kali kita ketemu. Nanti saya telepon, oke? Okay? Bye. Ngapain juga gue ngurusin cewek kayak gini? Belajar sambil bersenang-senang, ya? Asik! Kalau begitu, kita ketemu ayah dan ibu dong, Kak. Ya, kalian berdoa dan meminta sama Allah. Pasti akan dikabulin. Tapi jangan lupa, belajar ya. Supaya kalian bisa membantu orang tua kalian, ya? Oke? Okay? Saya suka sekali dengan lokasi tanah di sini. Jadi Anda bisa langsung ke kantor saya beserta pemiliknya. Lo suruh gue pake mobil kita, tunggu saya di sini, saya pasti balik. Pada mau kemana sih? Kami korban bencana alam, Kak. Rumah kami hilang. Kami ingin menuju tempat kami yang baru. Wah, bagus dong. Kak, pakai aja pelaku tangan ini. Masih bersih, Kak. Oh, enggak. Makasih. Kak, masih kotor tuh, Kak. Siapa nama kamu? Hei!
surat tanah itu bisa saya dapatkan? Sabar, Bu. Sabar. Nanti begitu saya mendapatkan ya, langsung saya telepon Ibu. Saya udah gak punya waktu lagi, Pak. Saya udah gak punya waktu lagi. Waktunya tinggal sore ini, Pak. Gimana mungkin saya bisa sabar, Pak? Saya gak nyangka bahwa mereka akan mau bulldozer ke sana. Tenang, Bu. Ibu tenang. Saya gak mungkin bisa tenang, Pak. Saya kasihan sama anak-anak, kasihan sama mereka. Almarhum suami saya pasti kecewa. Dan saya gak tahu lagi gimana cara menjelaskan ini semua pada Anissa. Anda benar-benar penipu, Bu Safira. Anda pasti menyalahgunakan investasi uang dari kami. Tapi lihat, kami tidak akan tinggal diam begitu saja. Pani, berarti Anda belum melaksanakan tugas Anda. Hei, cabut kata-kata itu, Pak. Mama saya bukan penipu. Kita hanya belum berhasil menggusur rumah singgah itu, Pak. Pani, kita nggak butuh investor macam mereka yang nggak bisa menghormatin mama saya. Balikin uang mereka. Kita nggak butuh mereka. Kalian, pergi sekarang! Pergi! Pak Alif, saya minta maaf. Pak Andi, siapin saya satu bulldozer sekarang juga. Saya akan lakukan apa yang kamu belum lakukan selama ini. Saya akan ratakan rumah singgah itu. Nah, ini rumah baru kalian. Ibu, Non. Ibu tadi pingsan, Non. Dan sekarang dibawa ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Yaudah, adik-adik tunggu di dalam ya. Tunggu di rumah aja ya. Yaudah. Yubi. Gak ada yang boleh menghina mama saya. Apalagi sampai menyakitinya. Dulu perempuan miskin itu udah ngebunuh papa saya. Dan sekarang orang-orang miskin dari rumah persinggahan itu mau mencoba menghina mama saya. Lihat aja. Nggak akan saya biarkan. Nggak akan saya biarkan. Apa sih sampai pingsan kayak gini? Maafin ibu, nak. Ibu sudah mengecewakan kamu. Tapi apapun juga, ibu harus cerita sama kamu. Kita harus siap-siap untuk kehilangan rumah singgah itu, Nisa. Karena ada sebuah perusahaan kontraktor yang sudah membeli tanah itu. Kok ibu nggak pernah cerita sama saya? Memang ibu sengaja nggak cerita sama kamu, nak. Karena ibu berusaha berjuang mempertahankannya sampai detik ini. Tapi mereka tetap memaksa untuk ibu menandatangani surat itu, Nisa. Maafin ibu. Pada saat kamu pulang, dan kamu mengatakan pada ibu tentang mimpi kamu untuk melanjutkan semua cita-cita ayah dan juga meneruskan warisan ayahmu. Semakin ibu nggak siap untuk menceritakan sama kamu, Nisa. Ibu tenang aja, Nisa akan cari jalan keluarnya. Nisa gak akan tinggal diem, Bu. Tapi Nisa, mereka sudah mengancam kita, nak. Kalau sampai dengan siang ini kita tidak mau juga meninggalkan rumah singgah kita. Mereka sudah mempersiapkan bulldozer untuk menghancurkan rumah singgah itu, Nisa. Ibu gak usah khawatir. Nisa gak akan membiarkan siapapun merebut rumah singgah itu. Tapi apa yang akan kamu lakukan, Nisa? Percayalah sama Allah, Bu. Nisa yakin Allah akan membantu kita. Ma,
Bang Jalu, orang dari perusahaan kontraktor itu udah bawa bulldozernya nggak ke sini? Nggak tahu, Mbak.